akan muncul lebih ramai adik ain di kalangan bukan sahaja pelajar sekolah, malahan di kalangan masyarakat kita. Dan isu adik ain ini juga sebenarnya membuka mata banyak pihak bahawa rogol ataupun lawak lucah ini satu, bukannya satu perkara yang boleh dianggap remeh ataupun dianggap lawak sebenarnya. Ia tidak seharusnya berlaku di kalangan masyarakat kita. Apatah lagi kita ni yang terdidik dengan ilmu agama, okay, bagaimana pula kita boleh melakukan lawak-lawak seperti lawak-lawak lucah tersebut. Jadi saya harap dalam menangani isu lawak ataupun lawak double mini, lawak lucah ataupun lawak rogol tersebut, pihak-pihak tertentu, iaitu pihak atasan, perlu mengambil tindakan tegas. Perlu mengambil tindakan tegas kepada mana-mana guru ataupun mana-mana antara warga pendidik yang seringkali menggunakan terma-terma lucah ataupun double meaning ini untuk membuat lawak di sekolah. Dan bagi saya perkara itu bukan lawak. Tidak seharusnya dijadikan bahan lawak. Kerana apa? Kesan negatif untuk jangka masa panjang kemungkinan apabila ada berlaku situasi tersebut sebenar, okay, kemungkinan pelajar-pelajar pun akan anggap rasa benda tu macam benda yang lawak, bahan lawak. Sedangkan rogol itu sebenarnya bukannya satu perkara yang lawak. Dan saya harap juga ibu bapa di luar sana boleh educate anak kita ataupun anak masing-masing untuk lebih berani. Okay, kita mungkin boleh mula daripada apa yang adik Ain lakukan ini. Kita sebagai ibu bapa boleh mulai sekarang memberi pendedahan ataupun penjelasan kepada anak-anak kita bahawasanya tiada siapa boleh simply untuknya melakukan lawak lucah, lawak double meaning ataupun lawak rogol, dan mereka kena berani untuk ke depan jika ada di kalangan guru-guru di sekolah ataupun mereka-mereka di sekeliling yang melakukan ataupun melontarkan lawak-lawak sedemikian. Kenapa? Untuk mengubah masyarakat, pemikiran ataupun kebiasaan di dalam masyarakat ini, ini kena bermula daripada satu titik. Dan saya percaya sebenarnya adik Ain adalah titik utama ataupun titik pertama yang akan menggerakkan usaha ini, yang akan membantu ramai ribuan pelajar-pelajar di luar sana sebenarnya yang menghadapi isu yang sama. Bila saya dengar tentang isu rogol ni dijadikan bahan jenaka di sekolah, sudah tentu saya sedih dan kecewa melihat kepada masyarakat Malaysia yang masih keterbelakang. Kerana isu rogol ni tidak boleh dijadikan jenaka, kerana rogol itu sendiri adalah jenayah. Dan apabila seorang guru di sekolah menjadikan ia sebuah jenaka ataupun normalisasikan rogol ni sebagai jenaka among the student, apa yang kita hasratkan dalam masa yang terdekat ini kepada generasi yang akan datang, sekiranya seorang guru tidak boleh menjadi contoh kepada pelajar-pelajar ini, maka kita tak boleh salahkan satu entiti. Kerana saya melihat bahawa isu ini dia masih menjadi sebuah isu yang tidak dipertengahkan di dalam masyarakat Malaysia, dan mereka tidak cakna tentang isu gangguan seksual ini. Dan cara yang saya fikirkan adalah supaya kerajaan melihat semula polisi yang sedia ada, melihat semula kepada sistem pendidikan yang lebih komprehensif terhadap ekosistem yang sedia ada. Mungkin dari segi aspek pendidikan seksual di sekolah, saya fikirkan itu adalah penting, dan saya fikirkan itu adalah the first step untuk kita pastikan generasi yang akan datang tidak akan menjadikan rogol sebagai sebuah jenaka, dan lebih memahami bahawa kita perlu menghormati kehormatan diri seseorang itu. Dan isu ini lebih baik kita teruskan perbincangan, dan agar slowly rakyat Malaysia akan lebih cakna dan lebih berani untuk tampil ke hadapan kepada mereka yang pernah melalui gangguan seksual ini. Sebenarnya saya sangat marah dan kecewa, muak dan mual kerana penyakit sebegini masih berlaku dalam masyarakat kita pada tahun 2021. Sebagai seorang guru dan seorang pendidik, sepatutnya mereka diwajibkan ada lesson plan. Jadi mereka sudah tahu tajuk apa yang akan diajar, langkah macam mana yang sesuai supaya tidak menimbulkan, tidak melanggar etika sebagai seorang pendidik. Begitu juga saya kecewa dengan guru agama yang menyebarkan fitnah terhadap adik Ain. Juga guru kaunseling, saya kecewa kerana sebagai seorang guru PRS tidak sepatutnya mengeluarkan komen atau kenyataan yang berbau seksis seperti pelajar itu beremosi dan sebagainya.
Tetapi saya nampak di sini netizen juga. Saya kecewa dengan netizen yang rata-rata memberi komen yang jahat dan negatif dan berbau lucah. Saya risau kerana jika masyarakat sebegini masih wujud, ini menunjukkan mereka ada tendensi sebagai seorang pedofil. Tetapi ada beberapa langkah yang kita boleh ambil untuk tangani masalah ini. Yang pertama sekali, ibu bapa. Ibu bapa sangat penting. Ibu bapa, saya mohon ambil peduli dan ambil perhatian kehidupan seharian anak-anak. Jadikan waktu solat maghrib dan solat isyak sebagai momen yang paling berharga untuk ambil tahu tentang anak-anak. Bagi yang non-Muslim, ambil momen waktu makan malam itu, tanya anak-anak, dia belajar apa di kelas, siapa cakap apa, dia berkawan dengan siapa, cikgu bagi aktiviti apa. Itu yang paling penting. Yang kedua, ibu bapa, saya mohon tingkatkan ilmu keibubapaan dan ilmu kesedaran. Pada masa yang sama, kita mendidik anak-anak perempuan, kita mendidik juga anak-anak lelaki untuk menghormati pelajar-pelajar perempuan supaya tidak dijadikan hanya sebagai objek. Yang ketiga, kepada guru-guru, saya mohon sangat-sangat supaya kursus yang dihadiri itu dihadiri dengan memberi sepenuh perhatian dan hanya bukan menjadi peserta yang pasif. Saya juga mohon kepada Kementerian Pendidikan supaya modul yang diolah, pelatih yang diambil, fasilitator yang diambil adalah berkualiti dan profesional dan tidak membuang masa, memberikan latihan yang berkualiti kepada guru-guru. Sekian, terima kasih.